どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中Oke, teman-teman, jadi kita main ASTD lagi. Udah lama banget gue gak rekaman ASTD ya. Dan di video kita kali ini gue main lagi karena ada salah satu karakter anime yang gue suka ya. Sumpah ya, itu adalah Mob, teman-teman ya. Kemana anda? Mob itu namanya adalah Stampede ya. Dan dia ini kalian bisa dapetin dengan cara ngegacha. Gacha di Special Summon, teman-teman ya. Banner yang Special Summon, dan dia Holy. Ya ini gue masih level udah mentok ya level udah 175, cuman dia masih bintang 5 teman-teman ya. Dan untuk evolve-nya sumpah, aduh sorry nih gua berkata kasar dikit aja karena susah banget anjir, nggak bohong gua, ini gua farming kemarin seharian hanya untuk dapetin ini nih, dimple 1 ini bener-bener dajal sumpah ya. Oh by the way, buat kalian yang nggak tahu cara dapetinnya seperti yang gua bilang tadi ya, itu kalian masih story, oke, story yang paling terakhir teman-teman ya, story di world kedua yang paling terakhir. Lumayan susah sih, jujur aja nih yang terakhir Esper World ini lumayan susah. Jadi kalian mendingan cari orang aja, karena gue dari kemarin juga gue cari orang sih. Gue sangat rekomend banget kalian pakai cooler. Ini cooler harus punya pak, harus punya ya. Ntar akan gue buat teman-teman ya video yang akan ngasih ke kalian info unit apa aja yang menurut gue bagus buat story, sangat bagus buat story ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal tungguin aja, ntar akan gue bikinin videonya. So ya, sekarang kita akan coba mob yang B5 nya dulu nih ya, si Dajjal Stampede B5 ini. Kita mulai dari B5 dulu aja nih. B5 harusnya gampang sih, dia sedikit ya. SP nya bagus sih, 4 anjir, gokil banget sih. Cuma range nya 10 anjir, burik banget cu. Yaudahlah, oke, kita akan mencoba si mob dulu teman-teman ya, let's go. Oke ya, kita akan langsung aja coba. Ini gue bikin ke cloner dulu teman-teman ya, kita spawn langsung. Mari kita langsung coba mob B5 nih, cepet aja teman-teman ya. Anjir, dia bener-bener range nya 10, kecil banget. Dan kayaknya dia single target deh. Mari kita lihat. Nih gue matiin dulu aja. Iya single target ini. Wah burik banget cu. Parah burik banget ini mob B5 cu. Parah, ini gak bisa dipakai sama sekali sih. Ini kan mesti evolve dulu sih. Ya kita langsung aja lihat kayak gimana dia nyerangnya. Ya begitu doang lagi. Eh ngeblit kah? Eh bentar. Oh kaget gak, itu dari DNG nya ya. Enggak, dia gak ngeblit sama sekali cuy. Gak ada blitz sama sekali karena gak ada tulisannya juga ya kan, sekarang udah dikasih tahu tuh. Oke kita kita naikin dulu, gak usah lama-lama, gak perlu gue sebutin, kalian bisa lihat sendiri ya. Gue naikin aja. Physic blast apa nih? Masih sama ya, masih single target. Anjir burik banget cu. Kita lihat single target lo, bener-bener lo parah sih. Yang jelek, yang bikin dia jelek tuh single target. Damage-nya sih oke, lihat tuh damage-nya sampai 90.000, 100.000. nah ini burik banget pak ini pak ya. Oke mari kita lihat psychic blast. Ya ampun cuma gitu doang. Oke ya udah gue naikin lagi aja. Jadi 50, buset. AOE kayaknya ini. Oh enggak, masih sama ya. Oke, The Breeze Crusher 15.000. Oke, kita lihat kayak gimana. Tetap sama ya, dia masih single target ya. Jelek banget anjir. Kayak gimana nyerangnya? Oh, nyerangnya kayak gitu. Oke, karena dia range-nya jadi lebih gede. Tapi tetap aja sih single target ya, nggak berguna juga. So ya, yaudah kita evolve dulu. Kita akan lihat ya apakah dia berubah dari single target burik ini menjadi lebih bagus. Kita coba, oke. Oke, let's go. Mari kita evolve aja nih teman-teman ya, si mob ya. Evolve ke B6 dulu, Stampede 100%. Wah berarti ini yang bintang 7 nya harusnya tanda tanya ya. Anjir ini keren banget sih. Oke ya, butuh 5 dimple ini. Yang gua kasih tau tadi, kalian butuh story ya. Kita coba aja. Damage nya naik drastis sih, jadi 14.000 dari 10.000 doang ya. Range nya juga bagus, jadi 30 tapi SP jadi 5, oke. Dan cost nya jadi 650, oke. Oke kita langsung aja upgrade. Unequip, unequip dulu. Gua kira ada sesuatu yang harus gua lakukan dulu. Anjir udah bener lo ya, udah farmingnya lama gitu kan. Kita coba upgrade. Gila mob 100% cuy ya. Oke kita langsung aja pakai, kita langsung aja pakai, dan kita langsung coba lagi. Habis itu baru kita evolve. Bentar kita lihat dulu nih evolve yang ke B7 nya susah apa enggak. Susah enggak? Wah meninggal. Dari mana nih candy red nih, apaan coba, gak kelihatan bahkan teman-teman ya. Apa ini, kebak anjir. Tapi bener ya, yang B7 nya tanda tanya. Wah gila gokil sih. Wah ini mantap jiwa nih. Oke, ya ini abis ini kita farming lagi sih. Lihat nggak, 17.3 pak. Imagine. Yowes, yo let's go. Kita langsung aja mencoba teman-teman ya. Yang B6-nya dulu, let's go. Oke, teman-teman langsung aja ya. Kita spawn dan kita langsung aja taruh mobnya teman-teman ya. Let's go. Dia udah jadi gila, lihat. Apa itu circle AOE-nya lurus gitu anjir, buset. Gokil. Keren juga nih, kita lihat ya.
Mob tanda tanya levelnya mentok teman-teman ya, masih B6 sih. Anjir, oke. Okay. Efeknya oke okay lah. Enggak jelek-jelek banget ya. Buset. Bagus malah anjir efeknya, gue bilang. Oke, keren sih. Diapain itu dikasih petir anjir. Kita upgrade dulu teman-teman ya, kita upgrade cepet aja. Psychic Beam. Oke. Okay. Jadi tipis ya. Ilah. On AOE-nya menjadi tipis gitu, cuy. Sorry, yang tadi awal gue bilang circle ya. Salah, yang tadi tuh cone AOE tapi dia bener-bener rata anjir, liat tuh. Bener-bener 180 derajat anjir, jadi mirip kayak circle gitu, tapi ternyata enggak ya. Tapi kalau kalian udah upgrade 2 kali, dia malah jadi cone AOE-nya kayak begini. Oke, jadi lumayan kecil ya, dan damage-nya oke sih. Damage-nya oke ya teman-teman ya. Dia ground sih, tapi sayangnya ya. Oke, kita upgrade aja, 6.000, 8.000, 10.000, 15.000. Jadi circle AOE, Pak. Max upgrade teman-teman ya. Gila, damage-nya oke sih. Damage-nya oke sih teman-teman ya. Hey man, ini buat story lumayan sih. Kalau kalian mau pakai buat story ini, kalau yang B5 ya. Anjir. Efeknya keren banget. Fight on. Anjir. Anjir, B6-nya aja efeknya udah keren gini, guys. Gokil, B6 aja udah begini. Dan damage-nya gila sih. Untuk story-nya damage-nya tinggi banget sih. Ya, dibandingin sama cooler aja, damage doang ya. Cooler kan emang OP-nya kan di bagian skill-nya gitu. Kan dia damage cuma 300.000, Pak. Walaupun dia ya air unit sih, cuman tetap aja anjir damage-nya jauh banget. Jauh sih. Bahkan sama Denji aja nih, Denji enggak sih? Biasanya Denji dipakai kalau story sampai berapa sih? Ya sampai inilah ya tuh. Sampai 750.000-nya enggak bisa gitu kan. Dia damage-nya cuman 600.000, Pak. Tapi sekali lagi Denji bleed ya. Makanya dia damage-nya lebih gede di bleed. Nah, ini ya gitulah, gila, tapi range-nya oke sih. Range-nya 80, gokil sih. Oke. Okay. Ya udah, sekarang gua akan farming dulu. Baru abis itu kita akan evolvein si mobnya ini ke yang tanda tanya. Oke, ini B6 nya udah begini gitu kan. Tanda tanyanya kita kayak gimana, gue penasaran, cuy, kita lihat. Oke, okay, ya akhirnya setelah farming yang cukup lama ya, gue udah mengumpulkan nih candy ini untuk evolve si mob yang B6, mob yang tadi B6 ke B7 ya. Itu ini kalian dapetnya dengan cara raid. Oke, okay? Red yang di sini kalau nggak salah. Jadi kalian ke adventure, lalu kalian ke paling bawah itu ada candy red. Nah di situ teman-teman ya, kalian main candy red dan ternyata gampang kok. Bahkan kalian solo pun sebenarnya bisa sih. Kalau kalian punya cooler, kalian punya Denji, kalian punya BB, kalian punya Brook, kalian punya ini, harusnya udah bisa solo ya. Di YouTube udah ada tutorialnya, kalian bisa ikutin. Oke, okay? Oke. Okay, sekarang kita langsung aja evolve si mob ya menjadi B6. Stampit, tanda tanya. Kita lihat se-OP apa teman-teman ya. Anjir, gak sih, damage-nya jadi 34.000, Pak. Range-nya jadi 60. SP-nya 6, tapi cost-nya 4.000. Mahal banget, buset. Mungkin ini buat infinite kali ya, buat infinite. Oke, kita lihat aja langsung. Stampit, tanda tanya. Item gini ya, gokil ya. Damn, bro. KGP 7 baru gua. Gila, gua udah punya 4 B7, teman-teman ya. Broly, Metal Freezer, Kogan Adult, Stampede, sama nanti Joro. Kayak Joro pengen gue jadi B7 juga, karena Joro itu unit breed terbaik saat ini, Pak, ternyata ya. Gue masih harus banyak yang perlu gue evolve nih. Ininya belum gue dapetin sama sekali nih. Ini butuh banyak juga nih, double 2. Saya langsung aja, cuy. Kita akan mencoba mob, teman-teman. Apakah dia ada blessing? Tidak ada ya. Tidak ada blessing kayak Kogan ini ya. Oke. Okay. Sama-sama holy dia padahal. Oke. Okay. Kita lihat ya. Mantap, Pak. Beuh. Gila. Anjir, gue demen banget, Pak, sama mob yang udah tanda tanya. Ini OP parah sih, guys. Kalau kalian belum nonton animenya, buruan nonton, sumpah gak bohong gue. Yuk, let's go. Kita langsung aja cek, teman-teman, ya, biar gak usah lama-lama. Let's go. Oke, okay, teman-teman. Gila, keren banget ya mobnya ya. Gila, sumpah ini keren banget sih. Ini salah satu model yang paling keren di game ini kayaknya dah. Selain Chainsaw ya, gila, Chainsaw keren juga sih. Tapi ini, damn, bro, I mean, look. Efeknya ini loh, anjir, ini kalau ada blessingnya keren banget sih pasti sih. Oke, langsung ya, Pak, kita akan langsung aja kita spawn dulu kali ya. Kita bikin ke cloner dulu. Kita spawn. Kita akan langsung aja, gila, dia spawn awalnya aja 4.000, Pak, mahal ya. Jadi ini kayaknya untuk infinite sih, dan range awal-awal gede sih, anjir. Oke, ini jauh lebih bagus daripada yang B5-nya, jauh banget ya. Oke, kita taruh aja langsung, lihat kayak gimana dia nyerangnya teman-teman ya. Tornado gitu, cuy. Oke, ini ada suaranya banget sih. Ada suara, enggak ada suaranya ya, anjir. Ya udah, oh ada suaranya kayak tornado gitu ya. Oke, okay. Damage-nya awal-awal 41.000, which is not bad ya. Lumayan bagus banget ini buat infinite awal-awal, harganya 4.000 sih dengan range 70 dan dia SP 6, teman-teman ya. Alright, not bad. Oke. Okay. Tadi enggak bisa dijual, cuy.
Oke, dia nggak bisa dijual, bisa ditaruh lagi kah? Cuma bisa satu doang. Oke, kayak Yugi ya. Bener tuh, ini kayak Yugi nih, gue yakin ntar skill terakhir pasti kayak Yugi pak teman-teman ya. Oke, gue akan naikin dulu 15.000 jadi 118.000. Damn, range 70. Oke, cepet aja teman-teman ya, damage 25.000 nih update kedua, 25.000, 200.000 damage-nya, tapi mahal ya 25.000 ya. Oke, ini yang ketiga, Reckless Slam teman-teman ya. Dia attack-nya naik pak jadi 400.000. Loh ini udah berubah loh. Kapan berubahnya anjir? Wait, kapan berubahnya? Bentar. Aduh, gua gak bisa ngeliat lagi. Kapan gak bisa dijual anjir? Gimana dah? Ya udah. Kita langsung aja coy. Kita langsung aja upgrade 35.000 ya. Dia Reckless Slam. Range-nya tapi jadi 80 dan damage-nya jadi 439.000 teman-teman ya. Tapi SP-nya jadi 7, naik 1, gak apa-apa lah, 35.000. Oke, kita lihat kayak gimana. Nyampe gak? Oh, dia jadi circle AOE, alright. Tadinya kan count AOE gede gitu kan. Tuh, kan count AOE kayak begitu. Tapi setelah kita upgrade yang keberapa? Ketiga tuh ya, ketiga apa keempat? Keempat, oke. Update yang keempat, dia udah jadi kayak gitu, alright. Update yang ketiga dia jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayak gitu tuh serangannya. Reckless Slam loh. Tadi gue perasaan di 2 aja dia udah Reckless Slam deh. Apa sih, aneh banget animasinya. Oke, ya kita update-nya langsung teman-teman ya. Update yang ke berapa sekarang ya? Keempat ya. Dia nambah damage doang tapi harga 50.000 jadi 600.000. Kalian bisa lihat sendiri lah teman-teman ya. Gue langsung skip aja. Ada lagi. Upgrade ke 5 sekarang ya. Building Crusher. Gila damage-nya dari 600.000, Pak. Jadi 5M anjir. Wow, kill. Tapi attack-nya jadi 12. Attack-nya jadi 12 dan range-nya jadi 90 naik ya. Tapi attack cooldown-nya kok 12 gitu, lama banget gitu. Apa memang se-OP itu gitu, coba ya. 1M, let's go. Kita lihat kayak gimana ya. Kayak gimana dia nyerangnya, Pak? Dia 12 detik nih, agak lama nih teman-teman. Sorry ya, sorry aja ya. Gue penasaran kayak gimana, Cok. Anjir. Baku Tensei cok, gila efeknya keren banget, gue suka banget sama mob pak. Gak sia-sia gue evolve dia teman-teman ya. Emang susah awal-awalnya sih, tapi damn it's worth it man. Oke, update yang ke-6 sekarang ya. Harganya 1M lagi dan dia damage-nya jadi 12. Anjir, like damage-nya apa-apaan 12M pak. Oke, lanjut. Update yang ke-7, Reality Destruction. Nah ini nih, apa ini? Reality Destruction teman-teman. Ini kayaknya skill nih, gue gak tau juga nih. Damage-nya ini kita nambah ya. Update yang ke-7 damage-nya nambah tuh. Jadi 21M. Anjir, damage-nya berapa ini? Gila, lebih dari 30M kah? Lebih dari 40M kah? Anjir. Damn bro, I mean 12 detik loh guys. Gila, harganya 2M sih tapi sih. Mahal ya. Oke, tapi gak apa-apa sih. Sekarang kan udah ada Octo dan macam-macam kan. Oke, Reality Destruction kita lihat kayak gimana. Oh bener, udah ada skillnya pak, Esper Rage. Tapi bentar, gue mau lihat dulu Reality Destruction apakah berubah. Oh gak, sama ya. Masih sama, dia masih Chibaku Tensei juga serangannya. Berarti emang cuman Reality Destruction tuh cuman skillnya doang teman-teman ya. Oke, kita langsung aja pakai kali ya. Kita lihat kayak gimana ya. Kita lihat kayak gimana sih. Cutscene anjir. Gokil. Anjir gokil pak. Anjir. Gila cutscene-nya oke lah. Cutscene-nya ya memang gak terlalu bagus, tapi yang pasti ada cutscene-nya pak. Gila pak, look the damage man. Ini update terakhir nih, terakhir kan ya? Iya, update yang ke-8 terakhir loh. Update yang ke-8 terakhir, damage-nya 31M. Anjir, 31M, range-nya 115 pak. Wah gak masuk akal. By the way dia air unit loh, gue baru nyadar. Oke, dari kapan tuh dia air unit? Aduh, gue nggak lihat lagi. Ya kalau kalian lihat ya, dia pokoknya dia berubah jadi air unit teman-teman ya. Gue nggak ngelihat lagi dari tadi. Ini damage akhir level 175, 31M tidak dibuff teman-teman ya. No buff cuy. 31M no buff, tapi memang mahal sih harganya sih. Damage-nya 31M dan udah gitu punya ability yang bisa one shot pak. Kalian bisa lihat tadi kan ada NPC tuh. Itu literally one shot anjir, gila bro. Itu gue yakin bukan ini sih. Bukan di area dia doang ya. Jadi bukan cuman seluas ini, tapi bener-bener satu map, Pak. Bener-bener kayak Yugi, teman-teman ya. Tapi ini the next level of Yugi sih. Damn, bro, ini worth it banget sih. Gua coba buff dulu kali ya. Kita coba buff, kita lihat se-OP apa sih kalau di buff. Gua sangat rekomend banget kalian kalau kalian nyari damage dealer yang nge-nuke tentu ya, 110M, Pak. Damage terakhirnya 110M, teman-teman ya. Anjir, 110M. Apa nih? Gak jelas anjir. Udah gitu ability-nya auto death teman-teman semuanya ya. Itu udah kayak Kira atau enggak sih?
kayak Kira ya, anggap aja dia ini Kira teman-teman ya. Cuman emang Kira lebih murah sih. Cuman dia ngasih damage 100M4 per 12 detik. Ini buat Infinite bagus banget sih. Buat farming damage, mungkin buat leaderboard, mungkin dia mungkin salah satu meta, I don't know. Kalau buat yang emang main leaderboard, kasih tahu ya teman-teman di komen ya, apakah dia ini meta apa enggak, gue kurang tahu juga sih. Tapi yang pasti harusnya meta sih, karena dia punya skill Esperage ini kan. Gila sih, oke banget. Oke ya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika mau, gak usah apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye, ciao.